pemerintah Desa Bekiung Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Bapak Suryadi Surbakti terus berkomitmen menjadikan Desa Bekiung menjadi desa terbaik di berbagai bidang, terutama di bidang pembangunan. Seperti halnya, di tahun anggaran APBDES tahun 2019, ada sekitar 13 proyek pembangunan fisik, antara lain pembuatan lening parit di Dusun Laumunci sepanjang 40 meter. Lalu, pembuatan paving blok jalan menuju pemandian di Dusun Laumunci sepanjang 40 kali 1 meter. Kemudian, pembuatan rabat beton tanjakan dan penurunan di Dusun Buluduri sepanjang 100 kali 3 meter. Pembuatan lampu jalan di Dusun Asam Kumbang. Pemasangan paving blok lorong 1 Dusun Pembangunan sepanjang 140 kali 3 meter. Pembuatan rabat beton tanjakan dan penurunan jalan masuk Dusun Bekiung Lama sepanjang 100 kali 3 meter. Kemudian, rabat beton pendakian 2 jalan masuk Dusun Sidomukti sepanjang 100 kali 3 meter. Kemudian, pembangunan paving blok jalan Gang Welas Dusun Sidomulyo sepanjang 100 kali 2 meter. Kemudian, pemasangan paving blok jalan Dusun Kualabi sepanjang 130 kali 1 meter. Dan juga paving blok jalan petani Dusun Buluduri sepanjang 98 kali 3 meter. Dan paving blok jalan Gang Mentos Dusun Sidomulyo sepanjang 100 kali 2 meter. Tidak hanya dalam bidang pembangunan fisik saja, ternyata bidang lain juga tidak luput dari perhatian Bapak Kepala Desa Bekiung, seperti bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa, dan terakhir, penyertaan modal BUMDES sebagai penggerak ekonomi di desa. Demikianlah, lihat pembangunan Desa Bekiung Kecamatan Kuala tahun anggaran 2019 di bawah kepemimpinan Bapak Suryadi Surbakti. Semoga saja pembangunan ini bermanfaat bagi masyarakat di Desa Bekiung Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Sekian dan terima kasih.